Hello, 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 hello. Mei Mei, what is that? Carbs. Karbohidrat. Hah? Memang sayur itu, buah itu karbohidrat. Excuse me, Pak Polisi, tolong. Remember last time that I told you? Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik merupakan sebuah potensi kecepatan dari bahan makanan atau panganan yang disebut karbohidrat dalam meningkatkan kadar gula darah, ya. Jadi, yang ada indeks glikemiknya itu ada karbohidratnya. Ya. Jadi kalau daging tuh kalian cari sampai mati, kalian Google indeks glikemik daging sapi giling. Gak bakal ketemu. Tapi kalau kalian cari indeks glikemik cherry, ada. Indeks glikemik brokoli, ada. Indeks glikemik kubis bayi, ada. Ada. Kayak mana aja sih, little boy. Ingat ya, jadi yang ada indeks glikemiknya, ada karbohidratnya. Oke, ucok butot. Butet. Maaf, keplintut. Udah menonton Yesus. Meme, nggak ada orang makan jari pakai timun. Aku ini apa? Kelihatan kayak orang apa? Bukan orang. Orang kan? Mereka ada seratnya. Mereka ada mikronutrisinya. Mereka ada karbohidratnya, mereka ada proteinnya. Mereka ada siput-siput, ada mineralnya juga. Ada, ya. Jangan meremehkan sayur dan buah. Okay. Hari ini kita mau ngomongin apa? Remember last time that I told you? GGL. Ganteng-ganteng lemak. There's no such a thing lah. Ganteng-ganteng lemak itu apa? Gula, garam, dan lemak. Butet, kenapa kau ketawa? I'm trying to be cute, you know. Jadi kayak buka cerinya pakai pisau. I thought itu gampang, terus tinggal tung, buang bijinya daripada saya harus makan kayak I'm trying to be pretty. Tapi ya udahlah ya. Jadi kita masih ngomongin basic. Jadi dasar makanan yang baik kita makan setiap hari ya. Nah, udah ada foldernya. Jadi kalau misalnya kalian ketinggalan, kalian ikutin aja. Cari di playlist namanya Ilmu Sotoy Dasar. Ilmu Sotoy Basic, loh. Ilmu Sotoy Basic. Ya, itu ada part 1, part 2, dan sekarang part 3-nya. Oke? GGL ini adalah pedoman yang dibikin sama WHO dan dibikin juga sama pemerintah Indonesia. Di mana batasan garam, gula, dan lemak harian manusia. Ya? Manusia. Kalau nggak mau punya sakit penyakit yang aneh-aneh di kemudian hari. Jadi, ini adalah asupan garam, gula, lemak yang paling cocok untuk diri kau. Ya, ini gulanya gula tambahan apa? Gimana, Mei? Garam, gula, lemak yang sudah ada di makanan kalian. Baik itu secara alami maupun itu tambahan. Ya, kayak gula yang udah ada di buah dan gula pasir, pokoknya total sehari harus segitu aja. Gak boleh lebih. Kalau kalian mau hidupnya baik, ya. Kita mulai dari gula. Kalau Bia udah lama ngikutin ilmu sotoy, pasti udah tahu batasan gula harian adalah berapa? Berapa? Kok aku gak denger sih? Apa? Iya, 4 sendok makan alias 25 gram per hari. Hah? 25 gram, Jack May? Iya, 25 gram itu sudah yang termaksud di sayur, buah, dan kecap kau dan garam kau itu maksimal 25 gram sehari, pemirsa. Jadi kalau misalnya kalian tuh lihat yogurt kalian itu 25 gram. Gulanya, ya udah, itu
Udah selesai, kalian gak bisa makan gula-gula apa-apa lagi dalam sehari. Kok gitu ya? Kayak gitulah. Emang orang tuh udah dibikinnya yang sesuai dengan tubuh kau. Kalau kau gak mau sakit aneh-aneh di kemudian hari. Gula-gula tambahan ya. Kayak gula jawa, kayak palm sugar, kayak coconut sugar. Gula pasir. Itu udahlah. Udah gak usah digunain lagi. Bukannya gak usah dibatasin lagi kalau buat orang sakit. Gak usah digunain, cut aja. Pakai aja gula-gulaan dari makanan kamu sehari-hari itu udah cukup. Itu udah cukup banget tanpa kalian tuh harus taburin gula, kecap, saus tomat. How you gochujang. Itu udah cukup dari makanan kalian tuh sehari-hari itu sebenarnya gulanya tuh udah cukup. Ya, oke? Kok gitu Japena? Karena orang sekarang itu pakai gula udah brutal banget. Udah dengan cara yang sangat amat berlebihan. Nah, contoh bikin semur sapi. Pakai gula enggak? Pakai jakme. Pakai gula jawa enggak? Pakai jakme. Pakai kecap enggak? Pakai jakme. Tambahin kentang lagi. Tambahin jakme. Kau hitung aja itu gulanya sendiri udah berapa gram. Kan kecap bukan gula, jakme. Suka kau. Suka kau. Ya, itu kan kedelai alami pilihan, iklannya kayak gitu. Eh, kau jilat itu kedelai. Ada manisnya nggak? Kok kecap kau manis banget? Dari mana manisnya? Dari akhirat. Makanan kemasan itu gulanya paling laknat ya. Kalau di luar negeri itu wajib dicantumkan hidden sugar. Hidden sugar? Gula tersembunyi? Apalagi itu jap, Mei. Itu loh yang belakangnya tol, silitol, malitol, fruktosa. Terus katanya, ini madu, corn syrup. Terus ada lagi yang namanya HFCS, alias high fructosa corn syrup. Itu adalah gula yang paling haram jadah di dunia akhirat. Hah, kenapa, Mei? Kalian google aja sendiri. Dan itu kan hampir ada di setiap makanan kalengan. Di saat di Amerika udah teriak-teriak gak boleh pakai, Australia udah teriak-teriak gak boleh pakai, Kanada udah teriak-teriak gak boleh pakai, kita di mana-mana corn syrup. Murah kan? Manis kan? Sehat gak? I don't know. You pitch me. You answer me. Jadi kalau misalnya dia udah tulis ada gula 35 gram, terus bawahnya ada lagi fruktosanya, terus bawahnya ada lagi silitolnya. Be careful. Itu hidden sugar ya. Itu juga gula ya. Gula yang kalian enggak tahu kalau itu gula. Kok kalau makanan-makanan kemasan gulanya tinggi sih? Bukan cuma gulanya tinggi, garamnya juga tinggi. Karena itu adalah cara pengawetan. Semakin tinggi gulanya, semakin tinggi garamnya, semakin awet. Asinan, manisan. Itu kalian pikir kenapa dimasukin gula, kenapa dipakein garam banyak? Biar awet, say. Biar awet. Oh, kalau gitu aku biar awet muda makan aja gula banyakan. Makan! Kau makan banyakan ya, kau gak mati 6000 abad jadi paling sucen kau ya. Mau jadi bibi lung pula kau bisa nanti. Bisa? Jangan nabi salam. Ada aja kelakuan orang tuh. Gak sekalian kau makan formalin aja. Ada lagi makanan-makanan yang tulisannya zero, 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 zero sugar. Ya. Zero sugar tapi kok manis. Tuh handphone aja langsung ya kan? Ya itu si silitolnya, si malitolnya. Itu apa? Gula. Ya emang sih, maksudnya gula pasirnya nol. Tapi gula-gula yang lainnya? Emang itu silitol masuk ke badan kau itu gak dikenali sebagai gula? Sebagai apa?
sebagai iler tuyul. Hah? Madu tuh dimasukin ke badan itu dikenali sebagai apa? Iler tuyul. Jakmena, jangan kayak gitu kau. Madu tuh bagus kata Nabi. Hey, zaman Nabi dulu ya, ada orang makan ciki, ada orang makan itu wafer, hah? Ada orang tuh makan mie instan, mie tek. Nggak ada, dan penyakitnya juga nggak heboh. Makanya dikasih madu. Madu juga kan ada mikronutrisinya, walaupun nggak lengkap. Badan bisa self healing ketika masuk madu. Nah kalau sekarang, ya, udah makannya kurma dengan indeks glikemiknya tinggi, ya. Terus udah gitu, makannya lagi Indomie. Abis itu dia makan lagi kentang goreng. Nggak diabetes, dia makan madu. Sehat. Kau jawab. Jabme, kok kurma indeks glikemiknya tinggi? Kau jangan rasis, Jabme. Hei! Kurma yang udah masuk ke Indonesia, ya, ke tanah air Indonesia, rasanya mahteng, legit. Terus apa tuh, lengket, kalau digigit tuh legit, ya, benar-benar dahsyat, sampai madunya keluar. Berbeda dengan korma-korma yang di Arab, ya, yang baru dipetik, yang warnanya tuh kadang masih hijau, kadang merah gitu ya, rasanya pun sepet, beda. Kalau di sini indeks glikemiknya itu at least 100. Seriusan Jabmena. Iya, di saat nasi itu paling cuma 70-an, korma 100. Ya kan? Dan kalian tuh makan korma enggak sebiji. Kalian makan korma tuh sebox sekali makan. Ah! Bilang lagi korma bagus, enggak kusambit kau. Kalau kau makannya sebiji, habis itu kau jogging ya. Ya masih masuk akal lah. Udah makannya dicemilin sambil nonton drama Korea, masih ngomong lagi. Itu kurma bagus untuk kesehatan, gak diabetes kau bagus. Mei, santai dong. Gak santai aku, kayak mana aku santai kalau kayak gitu aja kalian. Mati meronta-ronta. Kan katanya Nabi berbuka dengan kurma. Cak lihat, kurma yang dimakan Nabi zaman dulu sama kurma zaman sekarang itu berbeda. Dengan korma yang kau makan yang legit, yang maktuh, yang sampai bermadu itu. Jangan kau pelintir-pelintirkan ya. Jangan kau ngomong seolah-olah itu karena Nabi kau bisa makan itu 2 truk. Awet-awet kau langsung jadi Yoko. Gak pernah. Makan kalau gak ada gulanya, gak ada rasanya. Makanya, anak dari kecil lidahnya jangan kau patahkan. Jangan kau kasih makanan kemasan yang aneh-aneh. Biarin aja itu anak tuh makan makanan alami. Gak usah kau tambahin gula, gak usah kau tambahin garam. Sampai dia usianya 3 tahun, soal biasa sendiri dia. Gak ada bilang sayur rasanya kayak tepek ayam. Gak ada anak tuh ngomong. Makan brokoli makan aja, makan timun ya makan aja. Gak baik cincong. Kalau dari kecil umur 1 tahun udah bisa makan, kau kasih dia Indomie, kayak mana lidahnya gak patah? Kau rusak itu indra perasanya. Kerjaan siapa? Kau mamanya. Heran kali. Gula udah paling aman adalah gula yang Tuhan ciptakan, ya. Gula yang Tuhan ciptakan emang ada jaminan. Fruktosa yang ada di sayur dan di buah, Tuhan itu tahu, ya. Tuhan itu maha tahu yang namanya gula itu adalah biang. Biang apa, Mei? Biang kekacauan dan kegaduhan di dalam tubuh kau. Makanya gula itu pasti Tuhan itu ikat dengan yang namanya serat. Kok gitu, Jap, Mei? Ya iya, karena serat itu menghambat penyerapan gula dan lemak. Kalau pinter-pinternya itu makan gula pasir, pinter-pinternya itu makan permen, mana seratnya? Terus itu Tuhan ada, ini jadi manis ya. Ini manis, mangga manis. Kok gak lihat itu mangga? Gulanya tinggi, tapi kau kira Tuhan tuh bodoh. Dia bikin pula itu seratnya, kadang tuh sampai nempel-nempel gigi kau. Lagi pula, kalau kita makannya lengkap gitu, komplit ya. Gak ada makronutrisinya, mikronutrisinya lengkap. Protein, lemak, lemak itu juga membantu. Ini loh penghambatan penyerapan gula. Jangan salah. Kalau di sini aku pergi sao kau aja, Mei. Makan itu, samchan goreng. Gak gila aku ngomong sama kau. Udah Tuhan pasangkan gula
sama serat, dijadikannya lah buah ya, diciptakannya nih. Kau makan ya ucok butet, ini gulanya dibutuhkan untuk tubuh kau sebagai energi. Tapi biar kau gak mampus, ku kasihkan serat ya nak. Itu orang tuh giginya tuh rahangnya kayak udah patah semua. Di blendernya pula. Hah? Fruktosanya berhamburan, seratnya hancur. Pusing pula itu Tuhan ngeliat kelakuan kau. Kan aku udah bilang ya, pemapak yang paling sempurna itu adalah gigi. Gigi kau nih yang diciptakan Tuhan adalah pemapak yang paling sempurna. Dia menghancurkan buah dan sayur tapi gak sampai kayak bubur. Aku pusing sama kau. Kayak mana ceritanya? Buah di jus, buah di jus, buah di jus. Yang terbaik adalah buah dimakan langsung. Langsung dimakan. Gimana? Kalau gitu, aku makan buah gak usah dikunyah aja ya. Langsung ditelen aja ya. Oh, palingnya rusak itu kerongkongan kau. Udah dikasih gigi buat apa? Main telen aja. Bikin teorinya aja sendiri. Suka kau. Kau jadi profesornya. Kau keluarin dulu itu jurnalnya. Makan buah dan saya langsung telen. Ku mau lihat seberapa kuat itu mukosa dalam tubuh kau. Jangan kau bikin gaduh-gaduh. Lagi ku beritahu yang baik-baik. Lanjut lagi Japmena, lanjut. Garam. Berapa gram sehari ayo ibu-ibu? Udah ngikutin ilmu sotoy 3 tahun gak tahu juga. Udah ku sebut-sebut, ku ulang-ulang terus. 1 sendok teh alias 3 sampai 5 gram. 3 sampai 5 gram. Ya. Coba kau masak sayur sup, ku tengok tuh garamnya 2 sendok makan full. Belum lagi abis sayur sup kau masak, kau tumis capcay. Kau pakein hoyu, kau pakein kecap asin lagi, kau pakein garam lagi. Abis itu kau belum puas, kau masukin lagi totole. Udah berapa gram itu? Padahal di buah kau, di sayur kau itu sudah ada natriumnya. Di daging-dagingan kau itu juga sudah ada natriumnya. Kok gak berasa asin ya, Mei? Ya itulah, kalau orang tuh udah biasa digebukin, dicolek gak berasa. Aku bilang, ini brokoli ada asinnya dikit ya. Hah? Mana asinnya, Mei? Aku makan seledri. Ini ada asinnya dikit ya. Hah? Mana asinnya, Mei? Ya karena lidah kau udah patah. Hah? Yang kau makan mie remes mulu. Disuruh nyobain seledri. Ada manisnya. Ada asinnya. Gak berasa. Karena udah biasa ditinju ya. Dielus gak berasa. Tapi kan badan kita kan butuh natrium ya. Emang butuh. Butuh 3-5 gram per hari yang sudah termaksud di sayur dan buahmu. Jadi bukannya sayur dan buah terus boleh 5 gram gitu. Itu udah kelebihan. Di sayur dan buah kan bisa dihitung juga. Makanya udah gak usah pakai tambahan lagi. Di sayur dan buah, di daging kau pun udah ada natriumnya, sayang. Bahkan di pisang pun udah ada natriumnya, sayang. Di pisang ada kami. Makanya kau kalau disuruh baca tuh beneran baca pas biologi tuh SMA-nya kemana? Kau disuruh baca buku biologi, kau pergi baca itu komik, hah? Kau nikoin aja itu guru-guru kau. Disuruhnya baca jurnal, kau malah pergi berkumur di kantin. Gak kesel guru kau, hah? Diulangi sebelum masuk ke L. Diulangi, gula berapa banyak per hari Uco Butet? 4 sendok makan, Japmena, alias 25 gram, Japmena, bagus. Kalau garam berapa Uco Butet? 3-5 gram per hari, Japmena, alias 1 sendok teh, Japmena. 1 sendok teh ya, bukan 1 sendok makan. Iya, Mei. Lanjutlah sekarang ke lemak. Lemak berapa nih per hari? Cobalah, kau tebak dulu. Aku makan ini cherry. 5 sendok makan.
5 sendok makan bukan 5 centong, 5 sendok makan alias 67 gram. Jadi kacang-kacangan kalau kau peres ya, daging-dagingan kalau kau peres ya, gorengan kau kalau kau peres, itu totalnya cuma 5 sendok makan sayang-sayangku. 67 gram ya, itu udah cukup ya, udah cukup kalau kalian mau punya tubuh jiwa raga yang sehat dan tidak punya sakit aneh-aneh di kemudian hari. Pemirsa, itu rekomendasi dari WHO dan juga Menteri Kesehatan Indonesia. Udah kayak gitu, udah dibakukan kayak gitu. Enggak mana? Ini kayak mana aku? Aku pula enggak tahu sama hidup kau. Enggak tahu aku. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Udah, kau makan real food aja paling bener. Paling gampang, gua sampai cincong, dapur enggak kotor. Makan real food tuh paling gampang. Buka kulkas, cuci wastafel langsung. Hop. Buka kulkas, cuci wastafel langsung. Hop. Makan kenyang sampai puas. Karena kita kalau makan sayur itu nggak bisa dikit, harus banyak. Minimal sekali serving itu 250 sampai 300 gram minimal. Itu baru sayur sama buahnya aja. Belum proteinnya lagi. Kau pasti kenyang. Nggak mungkin makan real food itu nggak kenyang tuh, nggak mungkin. Udah malas kamu ngemil-ngemil pula karena kenyang. Udah GGL 415 rumusnya 415 GGL 4 sendok makan 1 sendok teh 5 sendok makan. Kayak angkat togel meh. Ya juga sih, gak kawal lebih hafal yang mana. 415 lebih gampang lah. Kedalamnya aku tobat, bagus. Itu kan panduan. Ya, gak usah dibawa stres, say. Enjoy aja, say. Itu sebenarnya cara kita berterima kasih aja sih ke Tuhan. Gimana kita benar-benar gigiku merah ya. Menjaga tubuh kita. Ya, tapi gak usah yang terlalu freak. Najong-najongan gitu. Biasa aja, say. Enjoy hidupmu. Nikmatin hidup. Makan yang enak-enak. Tobatasan. Tobatlah kau. Tobatlah, tobat. Wahai sahabat, jangan sampai kau. Gitu lagunya. Ya pokoknya kayak gitu ya. Ya udahlah, ucap butet tidur lah, udah malam ini. Aku udah kenyang pula. Hari Rabu depan ngomong apa, Mei? Ngomong tentang mikro dan makro nutrisi. Masih basic juga. Oke, kita ngomong yang dasar-dasar aja. Ya? Gak usah yang susah-susah. Kalau susah-susah, kau pergi kuliah aja, ambil itu ilmu gizi. Ya? Kau pikir aku profesor apa? Aku cuma calon mak-mak doang yang berusaha mencari tahu tentang makanan yang baik untuk aku dan keluargaku. Kayak gitu. Selamat malam. Esekso. Gosipi.